Sorakan dan tepukan gemuruh menyambut ketibaan kumpulan pertama anggota misi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi Turki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur hari ini. Kumpulan terdiri daripada anggota pasukan mencari dan menyelamat khas, NADMA, bomber dan angkatan pertahanan awam. Ketibaan penerbangan pertama pada sebelah tengah hari tadi melibatkan seramai 30 anggota dan 3 wartawan disambut menteri di Jabatan Perdana Menteri, Armizan Muhammad Ali. Turut kelihatan ahli keluarga, rakan-rakan sepasukan dan juga kumpulan warga Turki yang menetap di Malaysia yang hadir menyambut kepulangan anggota tersebut. Armizan berkata pihaknya melahirkan rasa syukur atas kepulangan semua anggota dalam keadaan selamat meskipun dilaporkan terdapat 9 anggota mengalami masalah kesihatan seperti demam, kecederaan bahu dan lutut.